Halo Sobat Bisesa, selamat datang di channel Bisesa Kontraktor. Memiliki rumah yang luas dan cantik tentu menjadi impian banyak orang. Apalagi rumah biasanya adalah tempat di mana kamu paling banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Video kali ini kami akan membahas desain rumah mezzanine menyulap rumahmu menjadi luas. Sebelum menonton video kali ini, yuk klik tombol like dan share kepada rekan-rekan Anda agar video ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Jangan lupa tinggalkan komen Anda terhadap video ini ya. Memiliki rumah yang luas dan cantik tentu menjadi impian banyak orang. Apalagi rumah biasanya adalah tempat di mana kamu paling banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tentu kenyamanan menjadi hal yang paling didambakan. Namun, mengingat banyak keluarga baru yang masih berjuang untuk mampu memiliki rumah idaman yang luas, berhasil memiliki rumah mungil yang minimalis saja sudah bersyukur, meski tidak mungkin gak sempit. Sebenarnya, rumah sempit dan minimalis bisa diakali loh Sobat Bisesa dengan teknik penambahan desain rumah mezzanine. Apa itu desain rumah mezzanine? Desain rumah mezzanine adalah suatu tempat atau ruang tambahan yang letaknya berada di antara lantai dan plafon. Kata desain rumah mezzanine sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu mezzo yang memiliki arti bagian tengah. Desain rumah mezzanine bisa dimodifikasi di rumah bertingkat atau enggak bertingkat. Penambahan desain rumah mezzanine bisa membuat rumahmu seolah-olah lebih luas, padahal sebenarnya hanya diberi penambahan ruang di tikungan tangga. Yuk simak inspirasi desain rumah mezzanine yang telah dirangkum di Bisesa Kontraktor. Tips kali ini untukmu. Satu, ruang baca. Rumah sempit bikin kamu gak bisa bikin area kerja dan membaca yang oke. Mungkin inspirasi desain rumah mezzanine ini bisa kamu sontek. Dengan memanfaatkan area desain rumah mezzanine seperti ini, kamu bisa mendapatkan area bekerja dan membaca yang privat dan nyaman. Gak perlu luas, yang penting cukup untuk mengakomodasi kebutuhan kamu. Untuk memberi ilusi terbuka dan lebih luas, sekat kaca bisa kamu gunakan di desain rumah mezzanine-mu. 2. Ruang kerja minimalis. Kalau nggak mau area yang terlalu tinggi, bisa juga membuat desain rumah mezzanine didominasi kayu yang rendah seperti ini. Bisa kamu manfaatkan jadi area bekerja atau membaca keluarga.
ingin membuat area menonton yang terpisah dengan area membaca dan bekerja, kamu bisa memanfaatkan desain rumah mezzanine seperti ini. Dinding sekatnya bisa kamu manfaatkan untuk tempat menaruh foto atau lukisan favorit keluarga. Daripada membiarkan buku-buku atau benda koleksimu memadati ruangan yang sudah sesak, lebih baik manfaatkan desain rumah mezzanine kecil berupa lorong ini sebagai tempat pajangan benda koleksimu. Penambahan desain rumah mezzanine berupa koridor luas seperti ini bisa membuat ilusi ruangan lebih luas dan lega. Empat, kamar tidur konsep terbuka. Di luar negeri, demi menyiasati ruangan yang sempit, sudah banyak apartemen dan rumah yang memanfaatkan desain rumah mezzanine sebagai area kamar tidur terbuka. Area bawahnya bisa kamu manfaatkan untuk keperluan lain. Desain rumah mezzanine bisa kamu manfaatkan juga jadi kamar tidur terbuka seperti ini loh. Kalau kamu butuh privasi lebih, bisa ganti kacanya dengan kayu. Biar kamu merasa seperti di kamar, padahal sih areanya terbuka. 5. Mezzanine kamar tidur nuansa putih. Desain rumah mezzanine kamar tidur dengan dominasi warna putih memberikan ilusi ruangan lebih cerah, bersih, dan luas. Penambahan desain rumah mezzanine dengan dominasi warna putih seperti ini membuat ruangan jadi lebih luas dan bersih loh. Usahakan jangan menumpuk terlalu banyak barang di rumahmu biar gak terkesan kumuh atau sumpek ya. Desain ini juga bisa membuat ruanganmu menjadi lebih cerah loh. Enam, ruang santai keluarga. Kamar tidur yang gak begitu luas bisa kamu sulap jadi luas dan punya area bersantai yang kece loh. Biar tetap apik, usahakan tetap minim tumpukan barang yang gak diperlukan ya. Kamu bisa memiliki area bersantai yang nyaman dan cantik dengan memanfaatkan desain rumah mezzanine di kamar tidur kamu loh. Jangan lupa tambahkan pencahayaan yang mendukung suasana seperti ini biar kesannya lebih artistik dan indah. Tujuh, kamar privat. Penggunaan tirai yang ringan seperti ini bisa memberikan sedikit rasa privat tanpa mengurangi kelegaan ruangan yang diberikan desain rumah mezzanine kamar tidur. Ingin memberikan sentuhan ornamen cantik sekaligus memberikan kesan lebih privat? Tambahkan tirai halus dan menerawang di desain rumah mezzanine kamar tidur. Selain memberikan kesan yang lebih tertutup, tapi karena tirainya ringan jadi gak berkesan sumpek atau sempit. Cocok nih kalau kamu gak suka area pribadi yang terlalu terbuka. Bagaimana menurut Anda?
tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka, mari percayakan desain hunian dan kamar Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.